Patrick Dos Santos, masih Patrick Dos Santos, ke Patrick Dos Santos, sebuah chip ball and go! Kita lihat bagaimana Patrick Dos Santos berhasil lepas dari perangkat offside dan men-chip bola. Dengan sendiri kita saksikan dia melakukan gerakan tipu, melakukan chip, dan Diki tampak agak terkecoh. Hansamu terlambat dalam melakukan cover. Menjadi kali ini tulang punggung Dinan Javier, penendang kedua dari Mitra Kukar. Kita lihat gol Dinan Javier. Lebihan di kaki kirinya. Mampukah kali ini Michael Orah? Ah, baik sekali penempatan bolanya di pojok sebelah kanan. Kita lihat mampukah membuat Mitra Kutai Kartanegara unggul 3-2 lewat adu tendangan penalti. Yanto Basna sikat, ah baik sekali. Patri Dos Santos. Oh, masuk. 4-3. Cukup tenang. Kali ini menjadi penendang ke-6. Kita lihat Abdul Gamal di sana. Abdul Gamal sudah terbaca tadi oleh Ajan di Aika Putra, namun tendangan yang sangat keras di pojok sebelah kiri tiang gawang dari Jan di Aika Putra. Awal bermain di sana dua pemain muda dari sebuah cetakan gol. Negara berhasil memanfaatkan water break dengan baik dan membuat unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Bungkam gawang dari Persija Jakarta dan tampaknya kita lihat dilakukan oleh Patrick Dos Santos. Ya, lagi-lagi ini mereka memanfaatkan bola servis dari tendangan pojok yang lakukan oleh Devri Rizky. Bagaimana Patrick Dos Santos melakukan gol bola yang cukup bagus. Pemain 1-2, kita lihat. Patrick Dos Santos kali ini masih Patrick Dos Santos dan gol! Malam yang indah bagi Patrick Dos Santos. Dua gol yang cetak di gawang Persija Jakarta dan membuat unggul Mitra Kutai Kartanegara di Stadion Manahan Solo lewat sebuah gol cantik yang dilepaskan oleh Patrick Dos Santos. Bagaimana backline yang cukup baik dari Rodrigo dengan satu sentuhan pum, ya bola bisa masuk di sebelah kiri penjagaan Andre Tani. Ini gol kedua dari Patrick Dos Santos. Ini hari malam yang paling sial bagi lini pertahanan dari Persija Jakarta. Kita lihat penyerang asal Brazil yaitu Patrick Cruz Dos Santos dengan tendangan kaki kiri ke tiang jauh hasil membuat skor menjadi 2-1. Patrick Dos Santos kali ini. Masih Patrick Dos Santos. Masih kita lihat Patrick Dos Santos semua save bola. Berikan kepada Yogi Rahadian. Dan berhasil di save kembali. Dan kita saksikan hat-trick dari Patrick Dos Santos. Menghancurkan Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo. 3-1. Mitra Kukar unggul atas Persija Jakarta. Di laga kedua Grup D. Jenderal Sudirman Cup. Indonesian Championship Torabika 2015. Ya, ini lagi-lagi malam yang indah bagi Patrick Dos Santos dengan hat-trick dia pada pertandingan malam hari ini. Ini tak lepas dari bagaimana dia memanfaatkan lengannya, konsentrasi yang tidak baik dari lini pertahanan Persija Jakarta. Terlihat sangat mudah melakukan placing ke sebelah kiri penjagaan dari Andre Tani. Hat-trick ketiga dari Patrick Dos Santos pada malam hari ini. Pesta kemenangan dilakukan oleh Mitra Kutai Kartanegara dalam laga malam hari ini. Dan Patrick Dos Santos. Saya kira, ya, Maumado Al-Haji sudah berusaha keras ya. Ini bukan keinginan dia tentu saja, melakukan clearance. Ingin menyapu bola tadi, ya. Tapi betul. Arah bola ternyata... Kita lihat di sini bola sudah diambil oleh Yogi. Berhasil kali ini Patrick Dos Santos, satu serangan balik kita saksikan. Sudah ada Septian David Maulana. Masih Patrick Dos Santos. Patrick Dos Santos! Gol! Luar biasa! Sebuah serangan balik melalui Patrick Dos Santos dan shooting kerasnya. Gol spektakuler! Akurasi yang luar biasa kali ini diperoleh oleh Patrick Dos Santos on target pertama dari Mitra Kutai Kartanegara.
Alcantara langsung membuat mereka unggul 1-0. Ya, ini gol kedua Patrick De Santos di ajang turnamen Jenderal Sudirman Cup ini, Edwin. Bagaimana ya akselerasi dia diakhiri dengan syutingan yang cukup keras, itu yang membuat ya Dika Bhayangkara tidak bisa mengantisipasi. Luar biasa bagaimana seorang Patrick De Santos, ingat mereka harus bermain dengan 10 orang. Ya. Mereka tidak mengurangi efektivitas serangan mereka. Ini harus dilakukan pemirsa dan juga Imran. Bagaimana ketika mereka mendapatkan serangan balik cepat harus dimaksimalkan dengan baik. Abdul Gamal umpan crossing, Patrick De Santos lagi pemirsa. Luar biasa striker yang satu ini. Dalam dua kali kesempatan menembak ke gawang di babak yang kedua ini langsung menjadi gol. Patrick De Santos bintang di menit ke-49 ini. Luar biasa ini. Lagi-lagi lim pertahanan dari PSD ini bermain cukup buruk, Edwin. Kita bisa melihat bagaimana Patrick De Santos mencetak gol kedua di pertandingan sore hari ini. Proses. Apa yang terjadi ini Imran dan juga pemirsa, ini ya. Ini memang yang menjadi PR bagi pertahanan PS TNI Imran. Fokus mereka, pergerakan Patrick De Santos. Tidak ada yang membaca pergerakan seperti ya, ini. Mereka terkesan hanya melihat bola. Ya. Tapi bagaimana mereka tidak melihat pergerakan dari Patrick De Santos. Luar biasa. Kita saksikan bagaimana pemahaman ketika Anda sudah melihat rekan Anda untuk bergerak. Maka passing, momen passing ini yang harus dilepaskan. Dan De Santos tidak melewati Bayu Pradana. Tidak offside. Yogi Radian di sana. Masih Yogi Radian. Masih Yogi Radian. Yogi Radian gol! Yogi Radian. Skema serangan balik lagi-lagi. Dengan 10 pemain. Membuat Mitra Kutai Kartanegara unggul 3-0. Luar biasa. Iya, saya pikir ini gol ketiga hampir sama dengan gol pertama dan kedua. Lagi-lagi mereka memanfaatkan counter attack dan memanfaatkan kesalahan kelengahan lini pertahanan dari anak-anak PSTI. Bagaimana skill ini video yang diperlihatkan oleh Yogi Rahardian. Dalam sudut yang begitu sempit Imran, kita bisa lihat luar biasa pemain yang satu ini masuk menggantikan Devi Rizky, bisa memberikan sebuah kerepotan di lini pertahanan PS TNI, dan lagi-lagi lewat sebuah tusukan penetrasinya membuat Mitra Kutai Kartanegara unggul 3-0. Ya, saya pikir ini pergantian strategi yang dilakukan oleh Japri. Denny Santoso, Benny Wahyu di lini, masih Benny. Kita lihat Esteban Fiskara berhasil menutup satu peluang kali ini Septian David Maulana. Kita saksikan pemirsa, Patrick De Santos menusuk lagi ke dalam. Patrick De Santos! Perubahannya sangat signifikan, terlihat bagaimana Mitra Kukar begitu masuk Rodrigo, walaupun Rodrigo belum menunjukkan kontribusinya, tapi sebuah kepercayaan diri dari Patrick De Santos diawali dengan pergerakan Dami tadi dari David Maulana. Kita lihat David Maulana mengecoh, menarik perhatian dari Juan Revi dan cut inside, shoot luar biasa. Ini dia kita yang sering kita bahas, Yuki, bahwa ketika mendapatkan peluang, ketika Anda melakukan pressing yang sedikit kurang saja, ini sangat oportunis sekali. Patrick De Santos persis sekali gol yang dicetak setelah sebelum-sebelum mencetak gol yang mirip juga seperti ini. Iya. Dalam jarak yang cukup ideal sebenarnya dan bisa menciptakan peluang berbahaya, sudah dilakukan. Esteban Fiskara kembali terlepas tadi Bayu Pradana. Oh, nyaris tadi Rizky Pelu, Yogi Rahadian. Masih Yogi Rahadian. Satu peluang. Serangan balik ini bagi Mitra Kutai Kartanegara. Ada Rizky Pelu di sana. Rizky Pelu, Yogi Rahadian. Kemudian dari Yogi Rahardian yang kecepatannya, penetrasinya, akselerasinya bekerja sama kombinasi dengan Rizky Pelu yang secara bersamaan melihat bagaimana pergerakan Yogi garis lurus vertikal ke gawang dari Arema. Kita lihat
sangat baik sekali, mampu melewati dari Denny Wahyudi dan Kiko Insa tidak dalam posisi yang tepat. Mudah saja bagi Yogi. Terlihat lentingan bola, ya. Belum membentuk tanah. Dan ini ya. Menyulitkan bagi Karek Wardana. Ini yang kita bicarakan tadi, bagaimana memang umpan-umpan pendek, umpan-umpan terupas. Mereka punya modal sebenarnya untuk melakukan hal ini. Dan Arema Kronus terbukti sangat kerepotan ketika Mitra Kukar memainkan pola seperti ini. Menit ke-30 kita lihat bagaimana konsentrasi dari Kurnia Mega yang tadi juga sempat hampir saja sebuah peluang tercipta di tendangan bebas dari Patrick. Kita lihat sudah bola dilakukan berbahaya. Penebusan sebuah kesalahan yang tadi dilakukan oleh Arthur Cuna ketika membuat Vizcara mendapatkan penalti dibalas dengan sebuah gol dari tendangan penjuru menjadi skor 1-1. Baru saja saya katakan tadi akan banyak drama kembali terjadi dan kita lihat gol langsung tercipta di menit ke-31 ini. Win. Ya, ada kelengahan dari para pemain belakang Arema Kronus. Arthur yang tidak terkawal, tidak terlihat dari tiang jauh, bisa memanfaatkan tendangan yang dilepaskan oleh Devi Rizky dari tendangan sudut tadi. Kita lihat bagaimana pergerakan Arthur Cuna yang tidak terkawal. Kita saksikan Purwakayudi tampak lolos mengawal seorang Arthur tadi. Membuat pemain ini mampu berlari dari Patrick Cruz Dos Santos. Algojo kedua dari Mitra Kukar. Diiringi doa dari para pemain lain. Patrick sedang juga meyakinkan sempurna mengutip apa yang dikatakan oleh Erwin tadi seperti tendangan Vizcara. Ya, sangat dingin dan memang berkelas tendangan dari Patrick yang kabarnya kalau Mitra Kukar selesai di turnamen ini. Apakah mampu untuk kembali menyeimbangkan kedudukan Mitra Kukar? Rodrigo cedar! Tenang, eksekusi yang berhasil dilakukan. Ya, dan lagi-lagi tertipu penjaga gawang Kurnia Mega. Beda dengan Sahar tadi. Belum bisa menebak arah bola Kurnia Mega. Harus diemban tanggung jawab. Zulkifli, jedar! Kali ini meyakinkan tendangan dari Zulkifli Syukur. Main yang dulu juga pernah bersama dengan Arema Kronos seperti Anda katakan tadi. Meyakinkan tadi tendangan yang dilakukan. Belum ada yang mampu ditebak oleh Kurnia Mega ini. Betul, ya. Selalu bergerak ke arah yang salah. Beda sekali dengan Zahar tadi.